Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Polurio. Kali ini kita akan membagi tutorial cara bongkar pasang mesin jam Polurio yang tipe kecil yang menggunakan kaca mika. Seperti ini kaca mikanya. Nah, di sini ada dua cantolan, ini satu sama yang di sebelahnya satu. Nah, di sini yang kita harus perlu buka terlebih dahulu di sini, bagian sini. Kita buka dari depan. Kita bukanya menggunakan alat ya, alat untuk congkel, mau pakai obeng minus atau pakai gunting cutter. Di sini kita menggunakan cutter ya. Sama tisu. Nah, untuk tisu ini fungsinya untuk melindungi jam body jam yang enggak rusak. Sini kita alas pakai tisu. Pertama-tama kita buka itu bagian sini terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja buka. Kita menggunakan tisu dan cutter. Kita buka seperti ini. Dimasukin ke celahnya, terus dicungkil. Nah, gampang. Sudah diambil, terlepas. Ini cantolannya ya, cantolan yang tadi kita buka. Nah, untuk cara bongkar mesinnya ini terlalu gampang, gampang sekali. Ini pertama kita buka jarum jamnya dulu. Jarum jamnya kita buka satu. Tahap kedua dan ketiga. Oke. Kita langsung balik. Di sini ada dua jepitan juga di sini. Ini dua jepitan. Kita tinggal pakai tangan bisa, mau pakai alat apa terserah. Tapi di sini saya menggunakan pakai tangan. Tinggal gini, tarik. Oke. Itu cara bongkar pasangnya. Pasangnya juga sama.